saya juga pecinta seni, ketika melihat kondisi seni budaya yang kita punya ini tidak terawat. Ya, karena itu saya meminta tadi Sarina, Wika, kita perbaiki kembali seperti yang dahulu. Apalagi ini memang menjadi salah satu ikon nanti untuk pembangunan Sarinah baru, yang mudah-mudahan ya kita akan resmikan pada saat Hari Pahlawan. Kita mengenal nama Sarinah adalah pusat perbelanjaan yang berada di daerah Jakarta Pusat. Tetapi, tahukah kamu kalau Sarinah itu adalah pengasuh Soekarno? Mbok Sarinah biasa Soekarno memanggil. Sarinah sendiri bukanlah siapa-siapa dari keluarga Soekarno. Dia hanya ikut menumpang pada keluarga Raden Sukemi Sosrodihardjo, suami dari Ida Ayu Nyoman Rai, yang merupakan ayah dan ibu dari Soekarno. Sarinah sendiri tidak digaji atau dibayar, tetapi dia tinggal, tidur, dan makan di keluarga Soekarno. Kesehariannya membantu mengasuh Soekarno waktu berumur sekitar 4 tahun. Tidak banyak arsip sejarah yang menjelaskan atau memberikan bukti tentang Sarinah. Salah satu gambar foto yang hanya dimiliki oleh Arsip Nasional merupakan bukti bahwa Sarinah itu ada. Cerita tentang Sarinah pernah ditulis oleh Soekarno dalam bukunya, Sarinah, Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia pada tahun 1963. Dan juga seorang penulis Cindy Adam pernah menceritakan Sarinah dalam biografi Soekarno yang dia tulis.